hari ini kita ada kegiatan dari fisiolog ya, jadi kelas fisiologi secara khusus untuk membantu meningkatkan mental pemain. Pikir ini dari apa program dari manajemen untuk membantu pemain. Mungkin kalau dari secara teknik, taktik itu kan udah bagiannya pelatih, tapi dari segi psikologi, jadi kita butuh orang yang khusus untuk lebih berpengalaman untuk membantu pemain dari sisi psikologi dan mental. Jadi banyak untuk mengaplikasikan dari mental pemain dan psikologi pemain gitu. Iya, tadi kayaknya dari perkenalan aja kita udah dibuat fun. Memang karena dari awal ini bukan hal yang serius, dia bilang kita akan bersenang-senang. Jadi memang waktu dari perkenalan tadi kita udah mulai bermain, meningkatkan apa ya bisa dibilang semangat pemain. Mungkin karena tadi pagi kan habis latihan, jadi ada hal-hal yang ditingkatkan kayak bermain, terus senang-senang, hal motivasi. Jadi terus deh kita juga ada nyanyi bersama gitu. Ya, aku pikir ini hal yang bagus lah untuk semakin mengakrabkan antara pemain, pelatih, dan manajemen. Ya, harapannya setelah kegiatan ini, apa yang disampaikan oleh pemateri, hal-hal praktis yang bagus tadi menurut saya untuk sisi mentalitas kita dan psikologi kita itu bisa diterapkan oleh pemain di dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada juga nanti yang untuk dipakai bisa juga untuk di pertandingan gitu, seperti kita memvisualisasikan, kita berpikir hal-hal yang positif, berpikir hal-hal yang baik. Itu aku rasa hal-hal praktis yang kita butuh, dan mungkin ada pemain yang belum tahu itu, padahal sebenarnya itu penting sekali untuk si pemain. Forty-four. First. 47.